Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'alah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du Yang saya hormati para narasumber Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Kepala Bagian dan Staf Kemahasiswaan serta mahasiswa Universitas Fahid Hasim Semarang yang saya banggakan Alhamdulillah, puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa bersama-sama bertatap muka melalui webinar ini dalam rangka e, membahas satu tema penting di dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan, yaitu tema tentang bagaimana kita. Menghindari kekerasan dan pelecehan seksual di kehidupan kampus, mahasiswa yang saya banggakan ada enam bidang pembinaan kemahasiswaan, dan salah satunya adalah bidang mental, spiritual, dan kebangsaan. Salah satu tantangan yang cukup penting dan menjadi keprihatinan dan perhatian bersama, baik di kalangan pimpinan. Perguruan tinggi bidang kemahasiswaan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah masih adanya tindakan-tindakan pelecehan seksual di kalangan perguruan tinggi. Ini tentu saja satu hal yang sangat disayangkan karena masyarakat anggota perguruan tinggi Harapannya adalah masyarakat-masyarakat terdidik yang juga memiliki kecerdasan di dalam bersikap, bertutur kata, dan berperilaku, termasuk dalam konteks ini adalah menghargai orang lain tanpa kemudian membedakan gender. Oleh karena itu, harapan saya melalui kegiatan ini kita bisa bersama-sama mengetahui apa bentuk-bentuk pelecehan seksual itu baik yang bersifat lisan verbal maupun yang bersifat tindakan dan bersama-sama kita bisa menjaga dan menghindari hal-hal yang negatif itu. Sekali lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menaruh perhatian besar kepada hal ini bahkan pada tahun 2019 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kedua ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk satu pusat yaitu Pusat Penguatan Karakter dan salah satu yang menjadi perhatian di Pusat Penguatan Karakter ini adalah tema ini. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada panitia dan terima kasih Kepada para narasumber Dan mahasiswa Mudah-mudahan kegiatan ini Dan saya yakin kegiatan ini akan bermanfaat Memberi pencerahan Dan inspirasi bagi kita semua Selamat mengikuti webinar Wallahul muwafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk webinar ke-6 Dengan tema Tentang membangun uhwah kebangsaan, menangkal radikalisme sudah selesai. Terus selanjutnya adalah materi yang terakhir, materi seri webinar kita dengan tema mencegah kekerasan seksual dan perundungan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syedul Aziz MSI dari Lawyer atau Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Pekalongan dan masih akan dimoderatori oleh Bapak Adi Joko Purwanto. Bapak Dimasih. untuk Dimasih. Pak Aziz apakah sudah bergabung? Cek Pak Aziz. Oh ya, Pak Aziz sudah bergabung. Pak Aziz angkat tangan. Pak Aziz. Oh ya. Selamat kepung, siang. Kepung, kepung, sudah. Sudah bergabung ya. Silakan untuk uh, Pak. sudah. Pak Adi Joko sudah bergabung tempat. Pak Adi Joko? Monggo. Ya, terima kasih uh, dari host dan Pak Aziz baik uh, rekan-rekan mahasiswa sudah bergabung di acara kita ini webinar series yaitu beliau Pak Saiful Aziz ini dosen dari Fakultas Agama Islam yang sangat expert di bidang hukum mungkin juga expert di bidang soal kekerasan seksual karena ini temanya yang terakhir ini tema yang sangat menarik dan mungkin ini tema yang paling ditunggu-tunggu ini karena uh, mungkin sangat uh, milenial banget gitu ya Pak Aziz ya, karena kan iya, sesuai itu uh, sangat uh, dekat dengan pergaulan pertemanan yang tidak menurut kemungkinan mereka juga mengarah ke kekerasan uh, seksual. Jadi ya ini luar biasanya nih di, di tampilannya juga Pak Aziz ini cuma kepalanya saja yang terlihat gitu kepalanya bisa karena baju sama-sama ya, putih. Oke, <laughs> ya, monggo Pak Ajis, waktunya Apa? Uh, saya berikan ke Jenengan. Diganti bisa enggak? Enggak bisa. Nah. Untuk untuk bisa ya, ini luar biasa kepalanya melayang-layang-layang. Melayang, melayang. nah. Ya, monggo Pak Jis saya persilakan waktunya langsung saja. Caranya? Sudah ya. ditunggu nih ya. Oke-oke. Okay, okay. <tuh> tak ganti background dulu Pak Adi. Oh gitu. Nah. Okay, sab, sab. Biar nggak melayang-layang ini. Putih, atau putih. Nah, iya ye. ya. Yeah, Oke, okay. nah ini. Nah, balik ya. Oke, sini baliknya. Ini webo. Oke wadi tak sampai dulu nanti biar dibantu. Oke. Ya oke. Ya oke, monggo Pak Adi, silakan masuk. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si yang saya hormati, salam sejahtera yang saya hormati, rektor Universitas Wahid Hasim Semarang. Yang kita hormati bersama, Pak Adi Joko, selaku moderator di webinar ini, dan teman-teman yang berada di Kabak kemahasiswaan Universitas Wakil Dasem Semarang, dan yang saya cintai semua, adik-adik mahasiswa yang berada di ujung Kulon hingga ujung Etan di Universitas Wakil Dasem Semarang. Untuk hari ini, ini webinar terakhir, webinar si jam-jam terakhir di penghujung duhur ini. Saya diberi tema cegah kekerasan seksual dan perundungan, perundungan bullying. Ini saya hari ini sih kebetulan juga bagian dari dosen Universitas Wakil Tasim Semarang di Fakultas Agama dan di luar sebagai direktur lembaga bantuan hukum di Pekalongan. Jadi tidak setiap hari ini Pak Adi Joko kemudian saya menangani beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan tentunya juga beberapa perkara yang sifatnya adalah nuansa-nuansa pidana. Ini di, ada dan dilanjut atau atau skores dahulu Pak Adi Joko? Halo? Halo? Mati. Skores dahulu ya, karena ada dan tiga menit.

lanjut Pak Adi Joko teman-teman dari kemahasiswaan. Ya, untuk si menyampaikan tentang kekerasan cegah kekerasan seksual dan perundungan ini perlu saya sampaikan lebih dahulu ini yang teman-teman mahasiswa, teman-teman hadirin sekalian disiapkan kopinya dahulu disiapkan tehnya dahulu agar agar nanti tidak terlalu tegang karena ini nuansanya adalah nuansa yang berkaitan dengan hubungan dengan persoalan fisik dan persoalan non fisik hubungan fisik juga terus secara teori adalah bahwa pelecehan seksual ini bisa di apa dibaca di dalam hal ini adalah si untuk mas operator, tolong digeser ini. Jadi dalam si pelecehan seksual secara verbal ada dalam konteks menggoda, kemudian bercanda, komentar. Hal-hal ini yang sering kemudian di apa dilakukan atau tidak di tidak disadari bahwa teman-teman ketika melakukan chattingan WhatsApp, chattingan Instagram itu mungkin ada muncul-muncul yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbau seksual. Yang yang pada pokoknya adalah ketika hal itu adalah disampaikan antar lawan jenis. Nah, kemudian ada yang kemudian ajakan untuk berkencan. Tentunya dalam hal ini ada yang dirasa itu tidak disetujui antar antar yang diajak komunikasi itu sehingga dalam hal ini tidak tidak dirasa itu merupakan bagian daripada juga pelecehan seksual secara verbal. ini sering-sering dialami juga di dalam di dalam kampus ataupun di luar kampus ketika hal-hal candaan itu kemudian dirasa menjadi menjadi beban tersendiri bagi mereka yang diajak lawan bicara dan hal ini juga Senada, ketika hal-hal itu disampaikan, ketika memanggil seseorang misalkan dengan umpatan-umpatan seperti ada pabrik susu berjalan, kemudian ada hal-hal yang sifatnya suwit dan hal itu juga merupakan bagian daripada pelecehan seksual secara verbal, karena ada yang pelecehan secara fisik dan ada pelecehan secara non fisik kemudian pelecehan secara nonverbal verbal si ini beberapa-beberapa contoh yang kemudian pelecehan seksual secara nonverbal menatap seorang dengan pandangan hal-hal tertentu di area-area yang area-area tubuh tertentu dan ini bisa dilakukan dan bisa terjadi kepada siapa saja dan tentunya korbannya adalah rata-rata mereka yang Uh, jenis kelamin perempuan meskipun di, di dalam hal ini juga laki-laki juga termasuk bagian daripada uh, apa yang bisa dikatakan sebagai pelecehan korban pelecehan seksual tetapi hal-hal ini banyak dirasakan korbannya adalah seorang wanita seorang perempuan yang kemudian uh, menjadi incaran-incaran para para lelaki genit para lelaki-lelaki yang notabene adalah sering melakukan hal-hal yang demikian untuk untuk apa tentang pelecehan seksual ini. Dan termasuk lagi adalah nonverbal mengirim video gambar porno. Akhir-akhir ini kan sering banyak yang kemudian diviralkan yang video yang diduga itu mirip Jessica, kemudian video itu diduga mirip eh, apa? mirip Mirip gisel dan lain sebagainya. Nah itu adalah muncul komentar-komentar yang sekiranya adalah bagian daripada yang perlu dihindari dalam konteks pelecehan seksual non-verbal. Hal-hal itu yang kemudian nanti di dalam grup WhatsApp itu teman-teman yang di mahasiswa mungkin ada grup WhatsApp. Kemudian pembicaraannya mengarah terhadap terhadap ucapan-ucapan yang kemudian tidak senonoh. Tentu dalam hal ini, untuk dilakukan pencegahan satu yang perlu dilakukan adalah teman-teman sendiri adalah punya baik di dalam agama apapun itu adalah etika moral itu yang harus dikedepankan. Kalau di dalam hukum Islam ada yang istilah hadis inna li utami ma akhlak itu sendiri tentu yang menjadi pedoman bahwa saya, Nabi Muhammad, diutus untuk ke dunia itu adalah penyempurnaan terhadap akhlak. Akhlak dalam hal apa? Akhlak dalam hal cara berpakaian, kemudian akhlak di dalam etika berbicara, kemudian akhlak di dalam etika komunikasi antar sesama jenis atau lawan jenis. Nah, itu mungkin memunculkan indikasi-indikasi yang di dalam pelecehan itu diawali dengan hal-hal yang tidak senonoh. Nah itu dikembalikan lagi. Jadi ada perempuan lewat misalkan. Si perempuan itu dengan pakaian dengan meskipun berpakaian tapi dikatakan tidak berpakaian. Atau mungkin dengan jilbab dengan gaya modis, dengan gaya gaya mereka berpakaian tetapi di situ menimbulkan lekuk-lekuk tubuh yang kemudian patut dikomentari sehingga bagi mereka yang memandang bagi mereka yang eh, apa, nyawang itu adalah ketika tidak disawang juga eman atau disawang juga bagian dari rezeki ketika tidak dikomentar itu adalah merupakan nuansa-nuansa yang eh, memancing sebuah eh, sebuah umpatan-umpatan ucapan yang kemudian harus dikomentari dan itu wajar bagi hal-hal sifatnya adalah kategori lelaki artinya oh, si A itu kok cantik, bodinya molek, bokongnya bainol dan lain sebagainya itu komentar-komentar yang sifatnya adalah bagian dari pelecehan seksual dan bernuansa nonverbal. Nah, hal itu yang kemudian harus harus dihindari ataupun dilakukan itu adalah merupakan kategori dalam konteks pelecehan seksual nonverbal. Terus kemudian selanjutnya adalah e, bentuk kekerasan seksual bentuk kekerasan seksual. Lanjut, nah, ada ada beberapa konteks bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan, perkosaan kemudian pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kemudian perbudakan seksual. Nah, hal ini eh, mungkin dirasa adalah bentuk yang sifatnya adalah kontak fisik dan kemudian ada ada contoh adalah pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi ini kalau di dalam peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2015 itu ada yang sifatnya pemaksa aborsi ini boleh diperbolehkan dengan catatan apa? Adalah dengan catatan bentuk e, mereka hamil akibat perkosaan. Nah di dalam hal ini tentu dirasa hal-hal yang sifatnya memunculkan bentuk seksualitas itu sendiri adalah karena terpengaruh dalam hal-hal video porno misalkan atau dalam hal-hal berkaitan sering komunikasi tentunya hal itu adalah bagian daripada pencegahan sehingga aborsi ketika kebablasan pacaran kemudian terlalu terlalu akrab dengan lawan jenis Kemudian, terlalu sering komunikasi, terlalu sering menyampaikan hal-hal yang berbau tentang nuansa seks, sehingga muncullah hal-hal itu. Tetapi, pemerintah membedakan bagaimana pemaksaan aborsi dengan pemaksaan yang berkaitan aborsi yang diperbolehkan, yaitu adalah aborsi yang kategori akibat perkosaan, dan itu janinnya belum berumur berumur 4 bulan dan ini boleh artinya di dalam peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2000, 2016 tersebut diperbolehkan. Kemudian selanjutnya si pencegahan tindakan kekerasan seksual. Nah, ini adalah lingkungan sosial setidaknya mengurangi bagi perempuan-perempuan ternyata karena perempuan itu adalah sasaran daripada daripada yang berkaitan dengan persoalan seksualitas, persoalan yang memunculkan birahi meskipun meskipun lelaki juga ada tetapi di dalam hal ini adalah perempuan yang kategorinya adalah eh, apa dijadikan sebagai korban banyak korban yang berkaitan dengan pencegahan seksual ini dan tentunya ini tidak sebatas di lingkungan sosial rumah, tidak sebatas di lingkungan pekerjaan di lingkungan pendidikan kampus juga merupakan ada hal-hal yang sifatnya begitu. Tadi di awal disampaikan ada yang kemudian e, pencegahan seksual yang berbau verbal dan nonverbal. Mahasiswa jangan berpikir bahwa ketika masuk kampus sudah merasa maksimal etika, kemudian cerdas dan bermoralnya itu terhindar dari persoalan-persoalan yang berbau tindakan kekerasan seksualitas ini. Nah, di dalamnya kemudian harus diatur diatur tentunya hal-hal yang sifatnya apa yang tidak boleh dan apa yang boleh berkaitan dengan akhlak tadi untuk menunjang untuk mengkanter untuk me melakukan sebuah terobosan yang tujuannya adalah agar mahasiswa juga tidak berkaitan dengan pencegahan-pencegahan yang sifatnya untuk dilakukan tindak kekerasan seksual itu sendiri. Nah, di dalam kampus itu ada juga sifatnya yang mungkin banyak dilakukan adalah komunikasi-komunikasi di WhatsApp itu adalah mungkin banyak yang terjadi juga pelecehan seksual, tetapi yang non verbal, yang non verbal. Dan ini tentunya kampus juga harus menjaga. Pendampingan, pendampingan secara psikologis. Contoh jika terjadi di kampus menyediakan aduan-aduan akan ada laporan kemana. Nah kekurangan di sini pemerintah juga mengalami sebuah kekurangan karena di dalam eh, dari teman-teman si -teman, dari operator bisa ditampilkan rancangan undang-undang, rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual, mas. Tolong ditampilkan. Kiriman kelemahan-kelemahan yang ada di dalam penang penanganan tindakan kekerasan, jadi pemerintah sampai saat ini belum e, melakukan penerbitan dalam prolegnas itu. Program legislatif nasional itu belum menerbitkan undang-undang yang mengakomodir, yang mem memberikan payung hukum tentang kekerasan seksual, seperti contoh. Pada tahun 2019, itu ada kasus baik Nuril. Baik Nuril ini dianggap sebagai penyebar informasi percakapan tentang seksual. Jadi, si baik Nuril ini seorang guru, kemudian diajak komunikasi, diajak bercerita curhat tentang seksual, gaya hidup seksual, kepala sekolahnya. Nah, ini baik Nuril ini sebagai korban. Tetapi kelanjutannya adalah sebagai pelaku. Dalam hal apa? Karena dia dianggap dalam undang-undang transaksi elektronik itu dianggap dia sebagai penyebar konten-konten penyebar komunikasi. Pembicaraan itu direkam dengan kepala sekolahnya, kemudian disebarkan karena dia merasa risih, karena dia merasa terganggu yang diajak komunikasi tentang seksual oleh kepala sekolahnya. Nah, hal itu kemudian menjadi menjadi problematika kita di dalam di dalam dunia hukum, artinya di dalam nilai-nilai keadilan itu juga juga menjadi pikiran yang kemudian harus dilakukan undang-undang sebagai kekerasan seksual ini dilakukan menjadi payung hukum. Nah, ini ini belum rancangan ini sampai hari ini belum belum diterbitkan oleh oleh pemerintah termasuk di teman-teman anggota dewan ini sebagai dukungan kita oh, bagi masyarakat untuk melakukan segera menerbitkan, segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Karena pada dasarnya bahwa ketika seorang yang menjadi korban, laporannya itu lebih sulit ketika dilakukan sebuah laporan di di tataran hukum normatifnya itu lebih sulit karena memang rancangan payung hukumnya ini tidak tersedia sehingga teman-teman ketika komunikasi tentang hal-hal yang berbau seksual maka itu bisa menjadi korban bisa menjadi korban bisa menjadi pelaku di dalam konteks hukumnya dalam hal korban ketika kita diajak komunikasi tentang hal itu, tetapi merasa risih, merasa tidak nyaman, lalu ketika kita melaporkan, kita bisa menjadi seorang pelapor, seorang penyebaran eh, apa konten-konten tertentu seperti yang terjadi pada kasus Baik Nuril tahun 2019. Nah hal ini tentunya negara belum bisa memberikan payung hukum yang jelas untuk berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilakukan atau yang telah terjadi kepada misalkan terjadi kepada kepada kita karena tidak menutup kemungkinan kita juga hal-hal itu juga akan menjadikan e, menjadikan terjadi pada seseorang. Terus kemudian tampilan slide yang tadi, Mas. Coba si tampilan slide yang tadi file file yang tadi file PPT slide ke 13 atau berapa itu 14 14 terus terus Nah, ini ke, kekerasan kategori kekerasan seksual dalam undang-undang perkawinan. Satu contoh, pemaksaan perkawinan di dalam pasal 6 ini ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 74 ini dikatakan perkawinan harus disetujui antar kedua belah pihak. Nah, sekarang di dalam eh, di dalam hal ini banyak yang kemudian nikah itu telah dipaksa oleh seorang ayahnya atau dijodohkan misalkan. Nah, hal ini juga bagian daripada kekerasan seksual yang kemudian bagian daripada non-verbal. Karena apa? Si A dengan si B, antara laki-laki dengan perempuan, ketika dipaksa nikah, maka yang dirasa itu adalah hal yang sifatnya tidak saling mencintai. Karena di dalam undang-undang ini juga terdapat pasangan isi mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di dalam hal ini. Karena ini bagian daripada kebutuhan set yang kemudian itu adalah merupakan bagian dari privasi masing-masing seseorang meskipun itu adalah dilakukan atau diminta oleh kedua orang tua tetapi di dalam hak asasi manusia sendiri tentunya ada ada kategori yang kemudian menjadikan privasi seseorang itu merupakan daripada bagian hak selanjutnya di dalam Undang-Undang 45, 1945 Pasal 28, pembaruan yang terakhir, berhak membentuk keluarga yang sakinah. Artinya apa? Di situ adalah kedua belah pihak berhak mengatur keluarga. Nah, yang menjadi problematika dan unik untuk dibicarakan adalah pemaksaan nikah ini masuk dalam kategori pidana, perbuatan pidana yang kemudian masuk di pidana materil. Karena Si pemaksaan nikah ini, delik pidananya, delik pidana material yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena dari aspek penderitaan yang dirasakan berkepanjangan, pemaksaan nikah itu adalah ketika si A dengan si B merasa tidak saling mencintai, tentu di dalam rumah tangga berkelanjutan itu di dalam segnya juga tidak tidak kemudian harus dilakukan adanya sebuah pemaksaan itu sendiri. Nah ini tentu karena e, beberapa payung hukum yang kemudian tidak tidak muncul maka ini menjadi menjadi beban kita menjadi hak kita ketika telah terjadi sebuah sebuah pelecehan seksual maka yang kita lakukan harus lapor kemana harus berlindung di baju hukum mana atau berlindung di dalam keadilan mana contoh misalkan ini kalau siapa rata-rata pesertanya adalah mahasiswa kampus contoh misalkan tidak menutup kemungkinan di kampus itu juga telah terjadi pelecehan seksual secara verbal secara non verbal misalkan atau bahkan verbal. kita tidak mengharap tetapi itu mungkin terjadi maka yang dilakukan ketika payung hukum tidak ada, yang dilakukan minimal. Oh, misalkan kita merasakan tidak tidak nyaman dengan teman karena karena satu contoh kasus karena memang antara perempuan dan laki-laki berhubungan suka sama suka berhubungan dalam konteks di sini adalah pacaran suka sama suka dan kemudian menimbulkan pelecehan seksual baik fisik ataupun non fisik itu telah dilakukan dalam pasangan kedua orang tadi. Maka laporan itu tidak serta-merta kemudian dilakukan eh di unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak, tetapi juga bisa dilakukan di dalam kampus misalkan. Oh, yang diajak akrab komunikasi adalah dosen wali. Dalam hal ini konteks yang paling terarah menjalur adalah di dosen wali. Ketika merasa tidak nyaman ketika curhat tidak merasa nyaman, maka bisa dilakukan di Kaprodi, kepala jurusan misalkan. Kaprodi, baik Fakultas Ekonomi, Fakultas Agama, atau Fakultas apa misalkan ini. Kemudian merasa tidak nyaman, boleh menyampaikan di Wakil Dekan, atau di Dekan. Begitu juga selanjutnya di WR3, atau bahkan langsung Direktor. Nah itu menjadi hak-hak yang kemudian di, dilakukan oleh teman-teman, sehingga ada persoalannya tetapi tidak ada hak-hak hukum yang melindungi bagi persoalan tersebut. Makanya di dalam usul fikih itu ada sebuah konteks al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Jadi nuansa hukum itu bisa berjalan dalam kondisi koridor tertentu, koridor-koridor yang mempersoalkan masalah itu sendiri. Di dalam hal itu tentu dalam kekerasan seksual ini belum ada payung hukum yang kemudian melindungi karena prolegnas ini program legislatif si nasional ini juga masih terhambat karena sekelompok tertentu yang kemudian uh, mengganjal atau kemudian tidak tidak apa tidak setuju dengan adanya undang-undang uh, undang-undang kekerasan seksual ini, penghabusan kekerasan seksual sama dengan undang-undang cipta kerja sama dengan KUHP. Karena ketika terjadi sebuah pelecehan seksual di dalam KUHP itu tidak diatur dalam persoalan pelecehan seksual secara nonverbal. Di dalam KUHP itu hanya diatur tentang pemerkosaan atau pemaksaan, pemaksaan pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dalam bentuknya adalah kontak fisik. Tetapi di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Pidana dan KUHAP, Kitab Undang-Undang Undang Hukum Acara Pidana itu tidak diatur jelas sehingga misalkan kita dikatakan perempuan itu kok bainol. Perempuan itu gendong pabrik susu misalkan. Nah, itu itu ucapan yang kemudian kita merasa risih. Tetapi laporan-laporan kita kemana kan tidak ada. Laporan kita harus kemana? Itu tidak ada, karena teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan, dan hakim sendiri itu adalah sifatnya normatif. Normatif dalam hal apa? Ketika laporan itu tidak ada, pasalnya tidak ada dasarnya, maka laporan itu tidak dianggap sebuah perbuatan yang menyangkut pelanggaran hukum. Nah, sekali lagi, bahwa payung hukum itu penting, yang kemudian harus dilakukan termasuk pelecehan seksual ini tentunya tidak serta-merta langsung diserahkan pada eh, hukum laporan kepada hukum yang berwajib tetapi misalkan di dalam teman-teman telah mengalami kejadian berada di kampus maka bisa disampaikan jadi disampaikan di dosen wali atau kemudian dosen wali ini punya punya Ormawa organisasi mahasiswa ada DPM ada BEM Mana yang merasa lebih nyaman ketika laporan-laporan itu disampaikan? Oh, misalkan, Mas, saya telah terjadi, saya di WA oleh seorang teman ini, atau mungkin di WA, atau diajak kencan oleh si dosen ini. Nah, itu boleh disampaikan, dilakukan pelaporan-pelaporan sehingga perlindungan hukum bagi teman-teman mahasiswa, pendampingan hukum bagi mahasiswa itu jelas saksi dan korban itu juga merupakan bagian daripada orang-orang yang dilindungi di dalam hukum perlindungan saksi dan korban. Nah itu perlu perlu dilakukan dipahami tidak sebatas kemudian ketika dicolek, ketika disapa dengan perkataan yang tidak senonoh, berbau purmo dan lain sebagainya, maka ini menjadi tanggung jawab kampus ketika adalah di wilayah kampus. Dan boleh itu langsung disampaikan di di apa proses hukum atau dilakukan penyampaian di eh, apa kepolisian itu boleh tetapi dalam hal ini internal keluarga ketika di kampus maka disampaikan ajaklah dosen yang mungkin lebih di eh, apa di akrapi atau mungkin dosen wali yang menjadi struktural yang paling dekat dengan mahasiswa atau di kaprodi itu sendiri sehingga kasus-kasus itu juga tidak berdampak luas tetapi penanganannya lebih teratasi di dalam internal kampus itu sendiri. Terus, kemudian selanjutnya ini dari persoalan siapa perundungan tadi hingga membunuh. Faktor-faktor ini juga bisa menyelesaikan masalah terinspirasi. Yang tak kalah penting adalah faktor keluarga, yang asuh dari keluarga si. Data di pada tahun 2020 Mahkamah Agung kasus perceraian itu hingga 519.000 perceraian atau rumah tangga yang sudah tidak menyatu kembali. Nah, asumsinya ketika seorang pasangan ini punya satu anak, maka ada 519.000 potensi anak bermasalah karena melihat situasi persoalan-persoalan rumah tangga bapak ibunya menjadi kacau. Ada mantan istri, ada mantan suami, tetapi tidak ada mantan anak. Sehingga peran pendidikan dari keluarga itu sangat penting menjadi dasar utama, menjadi dasar-dasar yang bisa dijadikan rujukan pijakan, eh, apa berkomitmen dalam hal-hal bullying ini. Contoh misalkan, cerminan seorang anak itu adalah eh, dari seorang bapak. Jadi buah jatuh tidak jauh dari tempatnya kecuali buahnya di Gowa Lawa atau di Kelelawar ya. dalam hal ini si perumpamaan-perumpamaan ini tentunya ketika seorang anak menjadi kasar, menjadi menjadi seorang pembuli itu adalah faktor yang paling di dekat yang harus ditelaah adalah dari faktor faktor keluarga yang kedua adalah media sosial. Sering teman-teman yang kemudian menjadi grup itu satu contoh, misalkan seorang teman yang kemudian sering menang, dianggap bahwa itu sering dilakukan sebuah pembulian. Nah pembulian itu tidak sebatas kemudian dilakukan. E, dilakukan dalam bentuk ucapan saja, tetapi di dalam bentuk tulisan adalah juga merupakan bagian daripada pembulian pembulian massal yang dilakukan di dalam grup itu sendiri. Selanjutnya adalah tindakan yang salah karena pemberitaan tentang kejahatan atau tidak menyaring berita. Nah ini yang yang kemudian perlu dihati-hati oleh teman-teman semua bahwa di dalam konteks hukum itu tidak kemudian siapa yang melakukan kejahatan tetapi siapa yang melakukan penyampaian siapa yang melakukan uh, terusan untuk kejahatan itu sendiri, maka dia sangat mungkin berkaitan adanya kejahatan itu sendiri. Nah, kehati-hatian ini menjadi eh, menjadi konteks bullying hingga membunuh atau si perundungan hingga melakukan antara satu dengan yang lain karena penyampaian terus-terusan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar itu sendiri tujuannya adalah untuk membuli tujuannya adalah untuk e, apa menenarkan daripada bulian itu sendiri. Dan nah, ini dalam transaksi elektronik tentunya harus dilakukan kehati-hatian karena pembulian hingga membunuh ini tidak sebatas membunuh dalam bentuk fisik tetapi membunuh di dalam bentuk karakter-karakter yang harus dilakukan dan kehati-hatian di dalam apa penyalahgunaan transaksi elektronik dalam penyampaian-penyampaian yang sifatnya mengandung unsur-unsur kejahatan 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 di dunia maya. Terus selanjutnya si contoh kasus perundungan mahasiswa yang 2020 kemarin bulan April itu adalah di mahasiswa kebutuhan khusus. Jangan berpikir bahwa ketika masuk kampus mahasiswa sudah punya etika yang cukup, etika yang bermoral moral, tentu ini menjadi sebuah masalah tersendiri ketika hal-hal itu tetap dilaksanakan. Karena dia sudah merasa dewasa ketika masuk kampus, sudah tidak di dunia SMA lagi, sudah tidak di dunia eh, apa aliyah lagi, tetapi hal itu kemudian yang harus dipikir karena tanggung jawab, kemudian komunikasi, kemudian kedewasaan itu harus muncul semata tidak sebatas dipikir bahwa ketika masuk kampus itu sudah merasa punya kebebasan tetapi tanggung jawab dari kebebasan sudah pemantauan dari orang tua jauh itu adalah merupakan tanggung jawab tanggung jawab yang dilakukan berkelanjutan lanjut nah ini yang kemudian penyampaian secara aduan karena kita tidak mempunyai payung hukum, payung hukum di dalam undang-undang, undang-undang kekerasan tentunya ini menjadi hak-hak nilai berkeadilan itu menjadi kurang atau menjadi tidak sempurna karena yang disampaikan di awal tadi korban bisa menjadi pelaku karena yang ada itu adalah undang-undang transaksi elektronik sehingga korban yang merasa itu adalah merupakan Kekerasan non verbal, misalkan, tetapi pada kenyataannya dia melakukan curhat kepada temannya itu menjadi sebuah e, sebuah penyampaian ketidaknyamanan bagi yang diajak cerita tadi. Nah, itu cukup, tidak ada sebuah e, kasus baik Nuril berkelanjutan ketika payung hukum undang-undang kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual itu agar segera diterbitkan dan ini juga kritik kritik apa membangun bagi bagi negara yang tentunya tidak tidak muncul lagi kemudian beberapa perdebatan perdebatan memunculkan undang-undang kekerasan penghapusan kekerasan seksual ini karena ini dibutuhkan tentunya apalagi di dunia pendidikan di dunia dunia kerja khususnya di dunia pendidikan ini menjadi Menjadi rubrik tema yang harus dilakukan sebuah pemantapan, sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini saran bagi kampus, bahwa perbaiki sistem laporan ketika ada tindakan, karena penindakan bentuk kekerasan seksual non-verbal itu tidak ada di teman-teman kepolisian, ada di reskrim, di unit PPA, perlindungan perempuan, dan anak. Dan ini menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan hal-hal itu. Jadi si setiap Polres misalkan, setiap Polres ada unit ahli cyber, tetapi di dalam Sdm-nya itu masih kurang. Ketika kita mau melaporkan dalam bentuk unit cyber, laporan pembuli pembulian, laporan bentuk bentuk perilaku kekerasan seksual non verbal itu adalah dilakukan di Unit cyber yang berada di polisi daerah atau Polda, nah ini yang menjadi, kemudian menjadi payung hukum yang tidak jelas. Ketika menjadi korban, itu adalah sebuah nilai kerugian-kerugian yang fatal karena dampak-dampak perlindungan hukum yang tidak mencukupi. Terus, kemudian pelaku bullying di pemerintahan tidak ada tempat rehabilitasi, misalkan pelaku merasa masih bisa berkeliaran, masih merasa nyaman karena tindakan yang dilakukan itu tidak ada rehabilitasi. Tentunya negara bertanggung jawab ketika ketika terjadi sebuah hal demikian, rehabilitasi dalam uh, sisi ekonominya bagaimana, tempatnya di mana untuk diberikan wawasan, diberikan gambaran bahwa pelaku si pelaku bully pembuli itu adalah uh, mereka juga menjadi bagian dari korban karena merasa pembuliannya itu bukan bagian daripada pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Dan akibatnya melakukan perilaku yang diulang-ulang tanpa efek jerah itu adalah di dalam asas hukum tidak terpenuhi dalam hal-hal yang sifatnya perlindungan hukum terhadap baik sakit sabiak hukumnya, pelaku hukumnya, ataupun mereka yang sebagai korban akibat daripada bully tersebut. Habis. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Andi Purnomo. Kalau Pak Adi Joko, Pak Adi Joko, selaku moderator, nanti disampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Silahkan, kalau ada yang bertanya, tak kembalikan Pak Adi Joko ditutup ini, Pak Adi Joko yang Ya. videonya oh ya. ya. Ya, oke, oh, oh, ya. 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 ya, okay. terima kasih yang disampaikan ini ada ada beberapa pertanyaan yang sudah uh, ditanyakan ini ternyata ada Nah, ini ada pertanyaan dari Elin Nur Hidayah Prodi AI yang bertanya bagaimana menyikapi kakak tingkat yang sering maksa ngajak jalan dan melakukan kegiatan tidak senonoh begitu. Kegiatan senonoh, sorry. Gimana hmm. nih Pak Ajis, ketika kakak yeah. tingkatnya ini ngajak. Hmm. Saya <laughs> 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 juga nggak tahu nih pertanyaan begitu. Ya. Iya. Saya hanya saja ini. Ya. Hmm. kakak, kakak tingkatnya itu ngajak, ngajak jalan gitu kira-kira. Ngajak gitu. jalan, ngajak kencan lah kira-kira. Dan melakukan akan ya, kencan terus nggak tahu terus ngapain gitu kira-kira dianggap gak senono atau gimana <guluh> langsung ya Pak Adi Joko ya ya ya, ya, ya. langsung ya. ya ya, langsung ya. ya terima kasih dari Mbak Elin Elin Nur Elin Nur atas pertanyaan bagaimana ketika si kakak kakak kelas ini tentunya kakak kelas ketika ngajak kencan ngajak ngedet juga ngajak hal-hal yang tidak senonoh. E, kalau memang begini. Jadi menghindari menghindari hal-hal yang sifatnya tidak baik itu harus dikedepankan daripada nanti muncul mandorot-mandorot atau kerusakan-kerusakan yang kemudian di terjadi. Nah, e, dalam hal pertanyaan ini tentunya tawaran ajakan itu hal yang wajar lah ketika hanya sebatas ketika kumpul bareng atau si keluar bareng malam mingguan bareng. Tetapi menjadi tidak wajar itu ketika seorang mengajak hal-hal yang sifatnya adalah tidak senono. Nah, hal itu ketika dirasa penolakan pertama, kemudian penolakan kedua, penolakan ketiga sudah tidak ada dampak efek yang kemudian menjadikan eh apa? unsur ajakan itu hingga menjadikan sebuah paksaan. Tentu tentu harus mengambil sikap. Saudara Elin ini terus harus mengambil sikap yang sifatnya adalah ketika merasa tidak nyaman, beda ya ketika yang diajak itu sama-sama nyaman tentunya akan bernuansa menjadi sebuah pacaran atau sebuah jalin komunikasi antar dua dua jenis yang sedang sedang dirundung asmara. Tetapi ketika yang perlu digarisbawahi itu adalah ketika yang ajakannya adalah hal-hal yang berbau tidak senonoh. Nah hal ini cukup ketika satu kali dua kali dilakukan penolakan tapi masih ada sebuah paksaan maka tentu sikap itu harus dilakukan adalah penyampaian terhadap dosen atau misalkan curhatkan kepada dosen. Kalau memang satu kampus ya sampaikan. Sampaikan bisa di Kaprodi, bisa di dosen wali atau mungkin dosen-dosen yang merasa dianggap nyaman untuk dilakukan sebuah curhatan itu. Minta pertimbangan, minta pertimbangan bahwa apakah hal ini baik atau tidak baik dan tentunya nanti ada ada arahan tersendiri. Tetapi selama bisa diselesaikan dalam bentuk e, internal pribadi, maka sampaikan kepada kakak kelas itu dengan baik bahwa hal ini tidak layak, hal ini tidak pantas, hal ini jangan dilakukan. Itu adalah merupakan penolakan penolakan yang yang elegan. Artinya si itu sebuah masih masih tar, si taraf privasi, maka dilakukan coba disampaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan sebuah eh, apa kecurigaan-kecurigaan atau tersampaikan di di apa di umum. Tetapi kalau sudah tidak bisa mengatasi, sudah tidak bisa dilakukan eh, penyampaian yang baik antar adik kelas dan kakak kelas, maka sampaikan di dosen wali yang menurut itu adalah terjaga privasinya demikian Pak di Joko Pak, yang si, yang saya sampaikan pertanyaan dari di ya. si penanya ya. itu ya ya tadi terima kasih Pak Jis ini juga ada satu lagi pertanyaan uh, yang juga mungkin sering dialami oleh mahasiswa uh, ketika hmm. mahasiswa itu sudah mulai mengenal uh, hubungan pacaran begitu kemudian menyampaikan ke orang tua lalu orang tua ini tidak memberikan restu biasanya terjadi pergolakan batin sampai kemudian menjurus perbuatan yang tidak diinginkan atau mungkin yang diinginkan kan begitu. Hmm. Nah ini caranya bagaimana? Apakah di kampus ini ada satu unit tertentu yang yang apa? yang bisa uh, menjadi tempat keluh kesah mahasiswa yang seperti ini gitu Pak. ya yeah. Jadi enggak apa-apa ini namanya dirahasiakan misalkan si si penanya ini. Si ketika hubungan sudah ya iya. sudah dilakukan berkelanjutan tentu ini menjadi hal yang perlu dikembalikan kepada pribadi orang itu sebelum beranjak ke jawaban pertanyaan. Jadi awal-awal seseorang itu ke Semarang, awal si Teman-teman ini ke Semarang, tentunya adalah dengan tujuan belajar dan kemudian menyelesaikan studi yang diharapkan oleh orang tua. Dan berakhir dengan wisuda, baru nikah atau mungkin bekerja. Nah, ini yang kemudian harus di, dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Tetapi, kalau memang di dalam situasi uh, kuliah tersebut ada sela-sela pacaran, tetapi pacaran yang wajar-wajar saja, pacaran yang kemudian masih normal-normal dan tidak menimbulkan nanti berujung pada aborsi, aborsi pemaksaan, berujung kepada hal-hal kontak fisik dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian sangat disayangkan. Tentunya hal ini sebelum terjadi, teman-teman yang berada di tingkatan masih diperkuliah ataupun sudah selesai kuliah, maka ingat tujuan awal yang kemudian menjadikan kita adalah e, menyelesaikan studi pendidikan hingga wisuda atau e, memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Tetapi kalau itu toh andaikan sudah terjadi, maka yang perlu dilakukan sebelum sebelum apa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka nikah. Dini itu juga baik, tetapi menjadi catatan pula bahwa sebatas mana kebaikannya adalah sebatas ketika sebelum terlanjur hal-hal yang sifatnya terjadi sebuah persinaan, terjadi sebuah kontak fisik yang tidak diharapkan oleh dalam hal agama ataupun dalam pandangan orang tua. Dan ini yang menjadi, menjadi upaya ketika sudah siap matang, untuk menikah dini ya maka sampaikan kepada orang tua sampaikan kepada orang tua daripada nanti dalam hal komunikasi antar sesama lawan jenis itu menjadi kontak-kontak fisik yang tidak diharapkan atau terjadi sebuah persinahan dan berujung aborsi dan lain sebagainya maka itu nanti kasus hukumnya akan bertumbuk-tumbuk kasus hukumnya akan bertumbuk-tumbuk sehingga seringlah kemudian menyampaikan secara terbuka kepada orang tua atau kemudian kepada dosen, misalkan ada dosen yang di, yang dianggap itu akrab, yang mampu me mendengarkan cerita saudara, mendengarkan cerita teman-teman yang sedang punya masalah. Dan yang paling dekat itu adalah dosen wali, ya, dosen wali yang dianggap secara struktural di kampus itu lebih dekat dengan para mahasiswa, karena masing-masing mahasiswa punya wali yang beda. Kalau mungkin tidak nyaman dengan dosen wali bisa dengan e, wakil dekan atau mungkin di kaprodi atau mungkin di kemahasiswaan. Nah itu yang menjadi menjadi harapan e, upaya yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika telah terjadi tetapi sebisa mungkin untuk dihindari agar itu tidak tidak kebablasan. Begitu Pak Adi Joko Purwanto. Ya. Terima kasih Pak Aziz. Ya bagi rekan, -rekan mahasiswa saya kira sudah <coughs> cukup jelas ya apa yang bisa main oleh Pak Aziz tadi tentang bagaimana eh, menghadapi kondisi pergaulan di era milenial ini. Ada sedikit tambahan dari saya, bahwasanya yang juga sering saya sampaikan mahasiswa di kelas itu ada tiga kunci sukses yang harus dijalankan oleh mahasiswa, yang pertama itu adalah sukses studi, artinya mahasiswa tadi Pak Aziz sudah sampaikan niat awalnya adalah e, untuk studi maka dia harus sukses tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah sukses organisasi. Mahasiswa itu tidak hanya sekedar studi saja, tapi juga harus ikut organisasi karena sebagian besar orang-orang yang mempunyai karir yang cemerlang itu mereka juga ikut organisasi dan yang ketiga yang jangan dilupakan itu juga adalah sukses pribadi artinya tak bisa mengapa di setidaknya waktu sudah itu sudah punya pasangan yang dampingi sudah begitu Aziz ya. Hmm. Jadi, jadi tidak jumlah jumlah itu, tiga. itu Jumbole, boleh jublo. tapi jangan berkepanjangan. Iya <laughs> <laughs> gitu jadi kira-kira itu tiga tiga i-nya itu sukses studi sukses organisasi dan uh, sukses uh, pribadi. Ya, karena waktu yang sudah dibatasi oleh host, yeah. jadi <tuh> saya kira kita cukupkan untuk webinar uh, series ini uh, yang sangat menarik dari pagi sampai siang hari ditutup dengan materi yang sangat hot gitu ya, materi yang memang sudah ditunggu tunggu gitu dan waktunya juga sudah pas sedikit nggak ngantuk gitu Pak Aziz. Ya, 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 eh, pada ya, Pak Ajis, selaku narasumber saya ucapkan terima kasih atas sama, -sama sehingga bisa, Amin Amin, bisa memberikan amin. manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Amin. Dan untuk host juga kami ucapkan terima kasih. Demikian ya. dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para peserta webinar yang berbahagia. Sesi ketujuh rangkaian webinar series bagian kemahasiswaan Universitas Wahidin Asim telah selesai kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri mulai dari sesi pertama sampai ketujuh dan para moderator terima kasih kepada para segenap panitia segenap peserta terima kasih juga mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Bagian Onggi Sambon sekian dari kami selaku panitia mewakili mohon untuk diri untuk absensi jangan lupa untuk diisi yang kemarin sudah kita tutup jam 3 untuk hari ini sesi webinar 567 dibuka ditutup lagi jam 3 Pak Mas Kuri ya jam 3 jam 3 sore ini jangan sampai terlewatkan karena itu terkait dengan pembagian sertifikat dan sertifikat nanti kita akan unggah di Google Drive dan linknya akan kita sampaikan di grup Instagram secara otomatis yang sudah mengisi presensi akan mendapatkan sertifikat webinar series ini. Sekian dari kami. Untuk nanti kurang lebihnya, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan di grup webinar telegramnya. Dari saya, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.